turut prihatin dan turut sedih atas kejadian Sidoarjo kemarin. Pertanyaan, bagaimana Ustaz menghadapi hal tersebut? Apakah itu bagian dari bab sabar? Kira-kira saya kelihatan apa? Marah atau sabar? Alhamdulillah, sudah selesai. Biasa aja gitu. Sabar saja. Sabar dalam arti kata kita terima itu sebagai cobaan dari Allah. Panitia pengajian mengundang saya meminta materi tentang manajemen rumah tangga. Saya datang. Kuasa Allah sudah menakdirkan semua itu. Saya datang, kemudian tiba-tiba ada yang mendemo pengajiannya sudah. Dan akhirnya panitia masjid meminta, Ustaz bisa enggak kita berhenti pengajian? Oh bisa. Enggak ada masalah buat saya. Karena yang demo di depan orang-orang muslim. Kalau bagi saya mungkin karena belum sampai kepada mereka penyampaian-penyampaian agama itu. Hanya terbawa emosional sesaat saja. Dan cukuplah mereka adalah saudara-saudara kita muslim. Mereka syahadat juga. Itu punya nilai plus dalam kehidupan kita. Dan saya sudah bilang dari tadi, subhanallah, saya bahas. Jangan balas kesalahan dengan kesalahan. Di situ kebijaksanaan kita sebenarnya. Kedewasaan di situ. Sekarang kalau ada orang ajak bertengkar, lalu kita lawan dengan pertengkaran. Dua-duanya jelek itu. Di mana kita bisa bedain antara dua orang yang bertengkar? Kalau yang satu caci maki, yang satu diam. Baru kita, dari jauh kalau kita lihat, oh ternyata orang ini yang baik. So, otomatis itu spontanitas. Dan disitulah saatnya kita mengontrol emosi. Di masjid yang hadir ribuan orang, yang demo 50 orang, kalau saya mau gerakin, selesai urusannya. Itu sudah pada takbir di masjid itu. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini mau jihad lawan muslim, gak mungkin ini. Kalau yang demo depan situ Yahudi, sudah selesai urusannya. Atau orang-orang non-muslim gitu ya. Jadi Allah alam, saya pribadi melihat adalah cobaan dari Allah. Dan tidak mungkin orang bertambah derajatnya kalau tanpa ujian. Nikmati saja. Tiba-tiba kita mau keluar rumah, di depan pintu kita ada tetangga parkir mobil. Gak usah ngamuk-ngamuk. Cobaan sedang datang. Ikhtiar saja. Ingatkan, suruh pindahin, selesai. Ya. Gak usah bilang matamu taruh di mana, ini kan depan pagar saya. Apa segala macam. Karena orang kalau gak sabar, nanti lisannya jadi tajam, matanya jadi melotot, kata-kata, gak enak semuanya. Alhamdulillah saya pulang, saya kemarin berhenti dari pengajian, saya kembali ke penginapan, saya jalan, ketemu silaturahim keluarga, biasa pulang ke Jakarta. Ada yang tanya saya, Ustaz biasa pengajian lagi? Pengajian? Gak ada hubungannya gitu. Gak ada hubungannya. Dan malah kita lihat respon-respon yang luar biasa dari umat Islam ya. Dari sana sini saya gak tanggapi apa-apa, tapi mereka sendiri yang ribut untuk membela, untuk begini segala macam. Sudahlah, umur di dunia sebentar, belajar sabar, pahalanya besar, tanpa hisab, ya, seperti itulah. Ada orang yang bilang sama saya, Ustaz kalau terjadi pada saya nangis terus. Ngapain nangis terus ini? Ya? Untuk apa? Gak ada gunanya. Baik, tiba saja bagi-bagi buku. Jangan nyontek. Thanks, like and subscribe. 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 Like and subscribe.